3R untuk Indonesia Bersih. Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia? Indonesia menghasilkan 625 liter sampah setiap harinya. Karena sampah yang tertimbun setiap harinya, hal tersebut dapat mencemari lingkungan, menjadi tempat berkembang biaknya kuman penyakit, dan bahkan banjir. Bagaimana penanganan sampah yang baik dan benar? Kita dapat melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah penggunaan kembali, contohnya dengan memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Reduce adalah mengurangi, contohnya dengan mengurangi pemakaian kertas secara berlebihan. Recycle adalah mendaur ulang, contohnya dengan membuat kerajinan tangan dari botol bekas. Jadi, ayo tangani sampah dengan benar, dengan melakukan 3R untuk Indonesia yang lebih bersih.